Entah. Ada benda berat sikit lagi. Dah ni aku tolong jagalah. Aku bagi aku sangat-sangat respect. Aku lama dah duduk dalam ni. Aku tak ada apa-apa lagi. Kau baru je dalam ni tu. Tapi kau dah ada achievement yang sangat-sangat. Bagi aku besar. BMW ke. Tak kisah tau. Kau cakap aku tahu lama apa kan. Tak kisah. Dia tu sangat achievement yang sangat tinggi untuk orang yang baru. Tahniah. Aku rasa macam sangat-sangat tercabar sekarang. Mu dah ada, mu kena ni kahwin. And then mu dah ada anak. So, yelah. Itu antara buat rezeki. Yeah, aku banyak pergi ke situ. Yelah. Cuma itu tak kisah. Cuma nak cakap, cuma mu ni membuatkan aku rasa sangat-sangat. Nazrul, berjaya eh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku rasa macam, wow. Itulah bila aku tengok balik kita tak ada parking motor kan. Alhamdulillah anak tu. Alhamdulillah. And mu sempat tak sempat naik. So kalau mu nak naik boleh lah. Mu nak naik nak bawa ke apa. Dia buat pengetahuan Nazrul lah. Buat pengetahuan Nazrul. Kalau orang lama dia tahu. Aku buat masa ni. Aku memang tak bawa kereta orang. Ataupun motor. Kecuali motor yang nak main macam tu main alat main kapri ke main drag ke apa kan. Orang cakap legend bagi hancur janji aku nak bawa itu yang aku bawa. Faham sebab okey apa sebab, ni pun minggu ni lah ni aku nak kena pergi atas ke tu wear dia dah ni. Hari Sabtu ni ni nak atas ke tu wear dia. Wear dia balik daripada stesen so nak kena pergi ambil kat airport. Masa sekarang ni aku jaga kereta dia dulu lah. Entah. Ada benda berat sikit lagi. Dah ni aku tolong jagalah. Nanti nak kena tangkap tuan dia lah. Sekarang ni dia pergi outstation. So kat kamera. jadi aku punya ucapan bukan. Aku punya naluri aku ni betul lah. Betul lah. Betul lah. Aku cek, mana betul ke Nazrul ni? Tapi kalau betul kan? Bukan. Ini sebab kita pun dah ada kat bawah tadi. Aku ingatkan Han nak sabar balik buat benda tu. Hari ni sebab tiba-tiba Han tanya benda balik. Aku dah tengok kita ada kat bawah. Jadi sekarang dah percaya. Jadi, tak salah kalau aku syak daripada awal lagi dia prank. Sebab kau dengan ni, harus syak daripada awal lagi dia prank. Tapi kena juga. Okeylah, tu ucapan yang aku suka. And terima kasih atas ucapan tu, Syarul. And,